Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, di sini saya akan memberikan sedikit tutorial cara menggunakan mesin las untuk pemula dan bagaimana cara-caranya. Langsung saja, di sini kita harus menyiapkan kacamata hitam. Harus yang hitam. Bila perlu yang full, tapi untuk pemula biasanya menggunakan kacamata hitam saja karena agak repot menggunakan yang full face. Dan di sini saya menggunakan kawat 2,8. Untuk pemula kita menggunakan setelan 80. Ya, tahap langsung saja kita ke tutorialnya. Kita pakai kacamata. Nah, untuk pertama langsung saja kita tempelkan pada massa apinya ya, secara perlahan-lahan. Kita tarik saja perlahan-lahan, menyesuaikan tangan kita agar terbiasa ya, agar tangan kita bisa menyesuaikan. Kita tempelkan saja perlahan-lahan. Lalu setelah itu kalian coba siapkan besi yang tebal, kira-kira kurang lebih 5 mili. Nah, untuk pemula pasti hasilnya akan seperti ini. Pasti hasilnya akan seperti itu. Tapi jika kita terus belajar, lama-lama kelamaan kita akan terbiasa dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Untuk yang sudah lumayan, hasilnya pasti akan seperti ini. Ini yang sudah lumayan dan ini yang masih pemula, masih berantakan. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk tutorialnya. Lain waktu saya akan memberikan yang lebih lengkap lagi ya, untuk cara mengulas. Terima kasih telah melihat video ini, semoga bermanfaat.